Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah ya semua. Ada yang hadir enggak? Rizwan, apa katanya? Tidak ada keterangan. Gimana? Nanti tolong di cross check ya, bagaimana temannya? Oh ya, kelasnya sudah di belum? Sudah. Oke, alhamdulillah sudah bersih ya kelasnya. Nah di sini ada beberapa ancaman. Ancaman, baik itu ancaman militer dan non militer. Ancaman militer itu seperti perang dan lain-lain ya. Terus lagi ada juga ya ini contohnya nih. Ini contohnya di video ini. Di video ini salah satu contoh. Ini berita ya. Ini beritanya contoh ancaman di sekitar kita. Ancaman yang sangat berbahaya bagi kesatuan Republik Indonesia. Bayang terjebak saat terjadi serangan kelompok bersenjata di Papua tersebar di media sosial. Dalam video itu, sejumlah perempuan yang membawa anak tersembunyi di sebuah rumah. Kita sudah sampai juga hari ini bisa membuat sortir dari teman-teman lalu. Sudah apa sih yang ada di benak kalian setelah nonton video tersebut? Ya, silahkan tanya siapa, tolong ambil mikrofonnya. Saya Putri Indonesia. Jadi yang ada di benak saya di dalam video tersebut, saya merasakan bagaimana betapa menegangkannya dan juga rumah yang kita anggap seperti tempat yang sangat aman, tapi menjadi terasa tidak tenang begitu, Pak. Ancaman dalam bidang Impolexus Bud Hankam. Ancaman dalam bidang Impolexus Bud Hankam. Semua sudah tahu ya, sesuatu yang bisa membahayakan. Ancaman ada dua, yaitu non militer dan militer. Ancamannya ada dua ya. Nah, di sini lanjutkan ada di sini ancaman bidang biologi. Saya sekilas saja menjelaskan, nanti kalian akan mendalaminya dalam diskusi ke kelompok. Nah, ini ada ancaman bidang biologi. Kalian dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ya. Kelompok 1 itu adalah ancaman di bidang biologi. Kelompok 2 ancaman di bidang politik tengahnya ya. Ketiga, kelompok 3 ancaman di bidang sosial juga ya. Keempat, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Tadi sudah. Dan berapa orang? 5 orang ya. Sudah selesai, silakan siap maju ke depan ya. Siap presentasikan, boleh dengan PowerPoint, boleh dengan kertas, boleh dengan hasil pencarian yang diperoleh.
Oke, saya kira cukup waktunya ya. Ini ada kelompok dari kelompok berapa ini? Kelompok satu. Ini kelompoknya apa tadi? Nama kelompoknya? Kelompoknya ada yang kita lihat dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Rizka Saputri. Ismawati. Murnani. Contoh ancaman di bidang politik. Terbukti sejak awal kemerdekaan,
senjata dan lain sebagainya. Contoh ancaman di bidang kesejahteraan adalah 1. Tidak menjadi tidak percaya adanya Tuhan dan tidak mempunyai agama. 2. Bidang politik adalah calon wakil rakyat membagi-bagikan uang 1 ribu. 3. Bidang ekonomi banyaknya produk luar masuk ke dalam negeri. 4. Bidang sosial budaya menghidup budaya luar negeri yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang bisa dengar. Saya dari kelompok 3 ingin tanya. Tadi di bidang kami, kalian menyebutkan teror yang dilakukan seorang di sosial media. Nah itu kalian bisa menyebutkan lebih jelas, menjelaskan lebih jelas ya. Teror apa yang dilakukan seorang di sosial media? Mungkin teror seperti apa yang dilakukan orang di sosial media itu? Oke, baik. Makasih pertanyaannya, Pak, yang akan menjawab. Contoh teror yang dilakukan seorang di media sosial bisa kita ambil pada seorang public figure yang misalnya mereka melakukan kesalahan, tetapi kesalahan tersebut mungkin tidak terlalu. Oke, tadi ada pertanyaan di bidang apa tadi? Ideologi ya, saya mau menambahkan ini. Tidak percaya adanya Tuhan dan tidak mempunyai agama. Oh, ini ada indikasi dengan paham komunisme ya. Nah, ada lagi satu yang biasa kita tanpa kita sadari sudah mulai merasuk sebenarnya ke dalam budaya kita, yaitu adalah. Oke, saya kira cukup ya untuk kelompok 2. Silakan ke kelompok 3 maju ke depan. Oke, teman-teman, teman-teman. Luar biasa ya, ini kita sampai dari koleksi si muridnya dari pelajaran atau materi kita hari ini. Ada silakan. Kesan dan pesan tentang pelajaran kita kali ini tentang ancaman. Nah, di sini setelah materi ini kita wajib bersyukur ya. Kalau ancaman tersebut bisa dihindari, kita wajib bersyukur, kita mengerti tentang ancaman-ancaman yang ada. Terus kita harus antusias untuk menghindari ancaman atau mencari solusi ancaman-ancaman dalam kita berkoleksi sumber income. Kita harus membela bangsa ini, kita harus menjaga nama baik bangsa ini ya. Kita harus menjaga budaya-budaya asli bangsa kita. Nah, ada gak kesan-kesan dalam pelajaran kita kali ini? Oke, ada teman-teman ya, silahkan dari. Ayo, bisa. Selalu bisa menghargai dan juga selalu mau beradaptasi dalam lingkungan baru. Kita jangan sampai ketinggalan dengan adanya teknologi baru. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus maju. Kita harus mengenal diri kita sendiri, yaitu kita Indonesia. Terima kasih. Tadi sedikit masalah politik ya, benar. Saya setuju, kurang masalah bidang politik, bagaimana cara kita mempelajari. Kita banyak-banyak berita, banyak-banyak dengerin cerita-cerita politik, banyak-banyak yang membaca. Nah, kesan dan pesannya sudah luar biasa. Dan kayaknya minggu depan kita akan membahas masalah integrasi nasional lagi. Bagaimana cara melangkah ke integrasi nasional. Dan saya akui hari ini pertemuan kita sangat luar biasa ya teman-teman. Tepuk tangan semua. Dan biarlah kita mengucap syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa karena ilmu yang diberikan kepada kita. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada materi ancaman dalam bidang ekosistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Tepuk tangan semua.